Asisten juru latih Harimau Malaya Pau Marti Vicente memberikan respons usai Malaysia U23 berhasil mengalahkan Thailand di SEA Games Vietnam 2. Tim yang dilatih Brett Maloney itu terlihat sedang dalam performa terbaiknya untuk meraih emas di SEA Games kali ini. Hal ini pun menjadi perhatian Pau Marti yang menginginkan para pemainnya memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dalam postingan yang diunggah di laman Twitter resminya, pelatih berusia 42 tahun itu mengucapkan selamat kepada para pemain yang sedang berjuang di sana. Ini merupakan bentuk kepeduliannya terhadap penampilan yang diperlihatkan para pemain meski sempat diterpa berbagai ujian. Hal ini juga memberikan kelebihan bagi para pemain untuk diserap masuk ke dalam skuad senior saat nama-nama seperti Lukman Hakim, Muhairi Ajmal, Quentin Cheng dan lain-lain telah bersama skuad senior. Malaysia U23 mengawali kompetisi dengan hal ini tentunya akan meningkatkan moral para pemain untuk mempertahankan ritme yang sangat baik ini dan untuk memastikan bahwa Malaysia akan meraih emas di SEA Games kali ini.